أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin rahmat inayah dan hidayahnya, alhamdulillah Allah taala memberikan kita kenikmatan yang berlimpah ruah, khususnya nikmat iman dan Islam. Begitu juga dengan nikmat umur yang panjang, dan alhamdulillah kita masih lagi berada di awal-awal tahun 2023 Masihi. Alhamdulillah. Walaupun hari ini dah hari yang ke-10 atau 10 hari bulan, maka kita kena memperbanyakkan juga syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat umur yang panjang. Dan hakikatnya kita perlu sedari bahawa bila mana umur kita semakin panjang, baki umur kita sudah tentulah semakin pendek. Maka perlulah kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya untuk dijadikan sebagai bekalan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan bekalan inilah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan berkaitan dengan kisah sahabat berikutnya, iaitu saya nak berkongsi sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Dan mengapa saya pilih Talha bin Ubaidillah, nanti saya akan kongsikan. Tapi sebelum itu saya nak kongsi bersama berkaitan dengan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Supaya kita memahami bahawa 10 orang sahabat ini merupakan sahabat yang mulia, yang mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Tetapi ingat, bukanlah hanya 10 orang sahabat itu saja yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Malah di sana masih lagi terdapat di kalangan sahabat yang juga dijamin syurga oleh Nabi SAW. Cuma sebutannya secara berasingan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lebih menyedihkan kalau ada yang bila menceritakan tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, lalu mereka terus menyatakan bahawa Nabi seorang yang rasis. Istilah sekarang ni kan, rasis. Dia macam ta'asub lah, perkauman kan, memilih kaumnya sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab walaupun mungkin kita tidaklah kedengaran, tetapi perkara ini perlu difahami dalam erti kata yang sebenar-benarnya, terutama apabila kita mengkaji dan mendalami tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Supaya benda ni kita jelas, jangan ada sebarang tanggapan buruk kan, salah tanggap, khususnya terhadap Nabi SAW. Sedangkan Nabi ini makhluk yang sangat mulia, maksum, maknanya terpelihara daripada melakukan kesalahan. Walaupun mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu tidak bertepatan dengan kehendak kita, namun kita kena melihatnya dari sudut yang baik.
Kan, Nabi tidak melakukan kesalahan. Jangan pula oleh kerana Nabi melakukan seperti yang tidak kita kendaki, lalu kita menyatakan yang bukan-bukan terhadap Nabi SAW. Sudah tentu setiap yang dilakukan oleh Nabi itu ada hikmah, ada pengajaran, malah terdapat hukum-hukum yang tertentu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab ada saya baca dalam satu kenyataan berkaitan dengan 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Bila mana dikaji 10 orang itu, semuanya mereka adalah daripada keturunan Quraisy. Dan Nabi adalah daripada keturunan Quraisy. Jadi ada yang melihat seolah-olah Nabi ini rasis. Maknanya mengutamakan kaumnya sahaja yang dijanjikan syurga. Sedangkan yang lain, jadi itu persoalan. Kan, maka kita perlu lihat persoalan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita dapat memahami hakikat yang sebenarnya. Dan yang lebih penting lagi, jangan kita meletakkan suatu yang dipanggil sebagai su'uzon, buruk sangka. Kan, jangan. Kan, begitu juga terhadap para sahabat. Kalau tuan-tuan masih ingat, banyak saya kongsikan berkaitan dengan kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib daripada peperangan Jamal, peperangan Siffin, malah termasuk juga majlis tahkim. Kalau kita perhatikan, bila kita membaca kisah ketiga-tiga peristiwa itu, banyak yang seolah-olah macam menuduh sahabat yang tidak memihak kepada Sayyidina Ali dianggap sebagai pemberontak, berkhianat, pemecah belah dan macam-macam lagi tuduhan. Sedangkan mereka juga merupakan sahabat, dan sahabat ini pastinya golongan yang mulia. Maka kita perlu lihat dari sudut yang baik, di mana itulah merupakan ijtihad mereka. Hari ini kalau kita perhatikan contoh, kan, Muawiyah yang juga merupakan sahabat, di mana bertemu dengan kumpulan yang memihak kepada Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Kan, kalau kita baca, banyak yang seolah-olah melabelkan Muawiyah itu sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat, sebagai seorang yang zalim dan macam-macam lagi lah tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Sehingga sedikit sebanyak ianya memberi kesan dalam masyarakat kita. Kan, sebab itu kalau kita perhatikan, jarang dan mungkin kita tak pernah dengar nama orang Muawiyah. Kan, payah nak cari, payah nak jumpa. Tapi kalau nama sahabat yang lain, ramai. Nama Abu Bakar, ramai. Sudah tentu mengambil sempena nama sahabat, Sayyidina Abu Bakar. Nama Umar, ramai. Sudah tentu mengambil sempena nama sahabat, Sayyidina Umar. Tapi nak jumpa nama Muawiyah, macam susah. Nah, seolah-olahnya ia terkesan daripada cerita-cerita yang sampai kepada kita berkaitan dengan perang Siffin. Sedangkan Muawiyah juga merupakan sahabat yang mulia. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni kita nak lihat dulu berkaitan dengan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Di mana kita perlu fahami, bukanlah semata-mata 10 orang itu, tetapi ada lagi nama-nama sahabat lain yang turut dinamakan oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga. Kan? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi bila disebut sahabat, sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Bukan setakat bertemu, malah mereka beriman dan mengikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Malah mereka juga matinya dalam iman. Kan, tiga ciri ataupun tiga syarat yang dikatakan sebagai sahabat tadi. Yang pertama, bertemu Nabi SAW. Yang kedua, beriman dengan Nabi SAW. Dan yang ketiganya, mati dalam iman. Sebab ramai yang bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi, maka tidak dinamakan sebagai sahabat. Ada yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi matinya kufur, kan, murtad sesudah kewafatan Nabi SAW, maka tidak juga dinamakan sebagai sahabat. Kita
bertemu Nabi pun tidak kan, tapi beriman dengan Nabi. Mudah-mudahan mati kita juga mati dalam iman. Maka bolehkah kita dinamakan sahabat? Tak boleh juga. Tapi kita mudah-mudahan menjadi pengikut Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu sahabat. Dan kalau kita lihat banyak di dalam Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengiktirafan terhadap kedudukan sahabat sehingga Allah Taala redha ke atas mereka. Contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum biihsanir radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberikan bantuan dari kalangan orang-orang muhajirin dan juga orang-orang ansar dan juga orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan yakni iman dan juga ketaatan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akannya, serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Siapa? Ayat ini merujuk kepada para sahabat yang hidup di zaman Nabi SAW di kalangan golongan muhajirin dan juga golongan ansar. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsirnya menyebut bahawa ayat ini memberi maksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meradai keislaman dan keimanan para sahabat, di mana Allah Taala menerima amal ketaatan mereka, malah mengampunkan kesilapan mereka. Walaupun dulu sebelum perutusan Nabi mungkin ada yang melakukan amalan-amalan jahilah, tetapi apabila diutuskan Nabi mereka Islam dan mereka taat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata yang sebenarnya, menjadi sahabat yang taat, sudah pastinya mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala redha kepada mereka dan mereka juga redha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga kalau kita lihat dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tentang kelebihan-kelebihan kedudukan sahabat. Antaranya hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berada di kurunku. Maknanya yang hidup di zaman Nabi. Siapa dia? Para sahabat. Kemudian orang yang menuruti mereka. Kemudian orang yang menuruti mereka. Maksudnya zaman Nabi kan. Lepas zaman Nabi, zaman sahabatlah kan. Lepas tu disebut sebagai zaman tabi'in. Dan selepas itu disebut sebagai zaman tabi' tabi'in. Itu dianggap sebagai tiga golongan yang mulia. Kerana Nabi SAW menyebutkan tiga. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la tasabbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin kan zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian menghina sahabatku. Kan, jangan menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada salah seorang dari kalian yang menginfakkan harta emas sebanyak bukit Uhud. Kan, bukit Uhud. Kan, ada yang menyatakan gunung Uhud. Kan, Nabi pernah membuat bandingan orang yang solat jenazah kan, orang yang solat jenazah dan mengiringi jenazah hingga ke kubur, orang yang solat jenazah dapat satu kirat,
Kan orang yang mengiringi jenazah sampai ke kubur, tadi dia solatkan jenazah, kemudian mengiringi sampailah ke kubur, selesai urusan pengkebumiannya, maka dia dapat lagi satu qirat. Bermakna dapat dua qirat. Lalu sahabat bertanya, qirat itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahawa qirat itu adalah sebesar bukit Uhud. Kan biasa orang bila ziarah Madinah pastinya akan dibawa ziarah ke Uhud kan, untuk lihat sendiri suasana atau keadaan di situ kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika seseorang kamu menginfakkan harta sebanyak emas, sebanyak menginfakkan emas sebanyak bukit Uhud, maka tidak akan sama dengan segantang atau setengah gantang yang diinfakkan oleh mereka. Ini keutamaan para sahabat kan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati, banyak lagi lah kalau kita nak lihat tentang hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada sahabat. Jadi kita sebagai umat Nabi, dan juga perlulah kita mencintai para sahabat. Mencintai Nabi itu sudah tentu, mencintai sahabat juga perlu, malah mengasihi sahabat, mempertahankan sahabat. Kalau ada mana-mana pihak yang cuba untuk memburuk-burukkan sahabat, jangan sampai kita membenci sahabat. Sebab sahabat ni golongan yang mulia. Seolah-olahnya nanti bila kita membenci sahabat, samalah seperti kita membenci Nabi SAW. Sebab itu jangan sesekali kita membenci sahabat. Kita bila baca macam yang saya sebutkan tadi, tiga peristiwa tadi kan, perang Jamal, perang Siffin dan juga perang dan juga Majlis Tahkim tu, memang kita perlu berhati-hati. Bila kita baca macam menggambarkan sahabat ni kan, yang tidak memihak kepada Saidina Ali, macam dianggap sebagai pengkhianat, pemberontak dan macam-macam lagi lah. Perlu kita berhati-hati. Apatah lagi cerita-ceritanya itu kadang-kadang sudah bercampur kan, bercampur dengan cerita-cerita yang diriwayatkan daripada orang-orang Syiah kan. Macam cerita tentang Majlis Tahkim, kalau tuan-tuan ingat kan, macam memburuk-burukkan Amr bin Al-As kan, Amr bin Al-As yang menjadi wakil kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu juga mereka turut memburuk-burukkan Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi wakil kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Akhirnya dua-dua diburuk. Setengah cerita tu sampai tahap menceritakan kedua-duanya saling melaknat antara satu sama lain. Sedangkan kalau kita merujuk pada kisah yang sebenar-benarnya, tidaklah sampai tahap begitu. Malah tidak berlaku apa-apa pun dalam Majlis Tahkim. Malah Saidina Ali kekal sebagai khalifah, Muawiyah bin Abi Sufyan kekal sebagai gubernur di Syam. Tapi kadang ceritanya itulah sudah berlaku tokok tambah. Ada pengkaji-pengkaji mengatakan cerita-cerita tentang Majlis Tahkim ini banyak diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Mihnaf. Abu Mihnaf. Dan bila dikaji-kaji siapa dia Abu Mihnaf, ia juga adalah seorang Syiah. Jadi tak peliklah kalau ceritanya banyak memburuk-burukkan sahabat. Jadi kena berhati-hatilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kepada tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Antaranya disebut dalam Sahih Ibnu Hibban, yang saya bacakan terjemahannya. Maksudnya, Abu Al-Khalifah mengkhabarkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Al-Hur bin Asiyah, daripada Abdurrahman bin Al-Akhnas, bahawa ada satu ketika beliau berada di masjid, maka Mughirah menyebut tentang Ali, Saidina Ali, dan beliau mencela Ali. Lalu Sa'id bin Zaid bangun dan berkata, aku bersaksi dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa aku mendengar baginda bersabda tentang 10 orang yang berada di dalam syurga. Nabi berada di dalam syurga. Abu Bakar berada di dalam syurga. Umar berada di syurga. Osman berada di syurga. Ali berada di syurga. Talha bin Ubaidillah berada di syurga. Zubair bin Al-Awwam berada di syurga. Sa'ad bin Malik berada di syurga. Abdurrahman bin Auf berada di syurga.
Kalau kamu mahu, aku namakan orang yang ke-10. Para sahabat bertanya, siapakah dia? Lalu Nabi SAW diam dan para sahabat bertanya lagi, siapakah dia? Maka Nabi SAW pun menjawab, Sa'id bin Zaid. Jadi 10 orang yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Itu dalam riwayat Ibnu Hibban. Manakala dalam Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam An-Nasa'i, beliau berkata, maksudnya Muhammad bin Al-Musannah mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Yahya bin Sa'id mengkhabarkan kepada kami. Beliau berkata, Sadaqah bin Musannah mengkhabarkan kepada kami. Ini riwayat dipanggil sebagai sanad, kan? Daripada orang ni, kan? Cerita tu disampaikan daripada seorang ke seorang. Dia tidak terus melangkah, kan? Daripada seorang ke seorang, dia tak putus. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, beliau berkata, datuk aku, yakni Rabah bin Al-Haris, menceritakan bahawa Sa'id bin Zaid berkata, hadis daripada Sa'id bin Zaid yang juga salah seorang yang dinamakan sebagai ahli syurga oleh Nabi, sebagai namanya itu nama yang terakhir lah, di mana Sa'id bin Zaid berkata, aku bersaksi atas nama Rasulullah SAW yang mana aku dengar dengan kedua telingaku dan aku peliharanya dengan hatiku. Aku tidak akan meriwayatkan benda yang bohong. Nabi SAW bersabda, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Ali di syurga, Osman di syurga, Talha di syurga, Zubir di syurga, Abdurrahman bin Auf di syurga, Sa'id bin Malik di syurga, dan orang yang ke-9 jika kalian mahu akan aku namakan. Kan, sebab Sa'id bin Zaid ini seorang yang warak, kan? Jadi dia tak bagi tahu teruslah. Jadi dia tanya dulu orang yang ke-9, kalau nak tahu siapa dia, nescaya akan diberitahu. Lalu ditanya kepada orang ramai, kan? Dan orang yang ke-9 jika kalian mahu akan aku namakan. Lalu kesemua orang yang berada di dalam masjid pun memintanya untuk menamakan orang yang ke-9, kan? Maka, kan, mereka berkata, wahai sahabat Rasulullah, siapakah orang yang ke-9? Sa'id pun berkata, demi Allah, akulah orang yang ke-9. Dan orang yang ke-10 adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Riwayat An-Nasa'i. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di mana Imam Abu Daud juga meriwayatkan dengan lafaz yang hampir sama dalam kitab sunannya. Hadis tadi disebutkan 10, salah seorang namanya adalah Sa'ad bin Malik. Dan mungkin nama ni kita jarang dengar, tapi kalau disebutkan dengan dia punya kunyah, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Kalau Abi Waqqas orang tahulah, Sa'ad bin Abi Waqqas orang tahu, Sa'ad bin Malik orang tak tahu, kan? Sebenarnya Sa'ad bin Malik itulah Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana nama sebenar Abu Waqqas adalah Malik. Dan Malik bin Ahib bin Abdul Manaf bin Zurrah bin Kilab bin Murrah. Dia punya salsilah dia sampai dengan salsilah Nabi SAW. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, kalau kita ulang balik, kan, yang 10 orang tu siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, kan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kan. 10 orang, kan. Cukup 10 saya sebut tadi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar, Sayyidina Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Talha bin Ubaidillah, kan, Zubair bin Al-Awwam, kan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Malik ataupun Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, kemudian Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah.
10 orang yang dijanjikan syurga yang disebutkan dalam hadis Nabi tersebut. Dan itu sebutannya secara serentak, maknanya disebut sekali 10 orang. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kalau kita lihat 10 orang sahabat tadi, memang kesemuanya adalah berasal dari keturunan Arab Quraisy. Maknanya sama keturunan dengan Nabi SAW. Di mana Sayyidina Abu Bakar daripada Bani Tamim. Bani Tamim. Kan Bani Tamim ya. Kan bukan ta mim. Bukan huruf ta, bukan huruf mim. Kan sebab kadang ada yang membangkitkan Bani Tamim, ta tu ta lah huruf ta, mim tu huruf mim. Jadi dikaitkan dengan tanah Melayu. Walau alam lah kan. Itu mungkin pendapatnya lah kan. Jadi memang ada Bani Tamim, iaitu keturunan Sayyidina Abu Bakar. Malah Nabi menyebut tentang kelahiran ataupun kebangkitan Imam Mahdi daripada Bani Tamim kan. Allah alam. Baik tuan-tuan yang terhormat sekalian, kemudian Sayyidina Umar juga daripada Bani Adi, keturunan Quraisy juga. Sayyidina Osman, di mana nasabnya bertemu pada Qusay bin Kilab, Quraisy juga. Sayyidina Ali, lagi jelaslah sebab sepupu Nabi, sangat dekat dengan Nabi, ahli keluarga Nabi yang terdekat kan, dah tentunya lah daripada Quraisy juga. Talha bin Ubaidillah daripada Bani Tamim, Zubair bin Al-Awam daripada Bani Asad pun Quraisy juga kan. Abdurrahman bin Auf daripada Bani Zurrah Quraisy juga. Sa'id bin Zaid kan pun daripada Bani Adi Quraisy juga. Abu Ubaidah Al-Jarrah daripada Bani Haris bin Fihri yang merupakan saudara lelaki kepada Ghilab, iaitu moyang Nabi SAW pun dari Bani Bani ataupun kaum Quraisy lah, bangsa Quraisy. Di mana kesemua nasab mereka itu memang bertemu dengan moyang Nabi SAW, iaitu Fihri bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar, sampailah kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, namun dakwaan yang menyatakan bahawa nasab mereka yang bertemu dengan Nabi SAW sehingga Nabi dikatakan sebagai rasis, yakni seperti mementingkan keturunan Quraisy sahaja, adalah satu dakwaan yang tidak benar kan. Di mana kalau kita lihat, kesemua mereka adalah di antara golongan yang awal memeluk Islam di Mekah kan. Jadi Nabi SAW memberikan penghormatan, penghargaan kepada mereka yang merupakan sahabat awal yang beriman kepada Nabi SAW, di mana mereka ini melalui pelbagai cabaran, dugaan, malah termasuk juga ancaman nak dibunuh dan macam-macam lagi lah dugaan yang mereka hadapi. Jadi Nabi SAW memberikan penghormatan kepada mereka, di mana Nabi bila menyebut kesemuanya itu, iaitu 10 orang dalam satu hadis, nak menunjukkan tentang kelebihan yang ada pada mereka, ataupun mungkin dari sudut yang lain pula ialah kebetulan masa tu kesemua orang sahabat, 10 orang sahabat tadi ada dalam satu masa, maka Nabi pun sebutlah satu-satu-satu-satu kesepuluhnya sekali kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi jaminan Nabi SAW terhadap 10 orang sahabat tidaklah menafikan jaminan terhadap sahabat yang lain. Bukanlah maknanya bila Nabi sebut 10 orang sahabat sahaja dalam satu hadis, bukanlah maknanya sahabat lain tidak ada jaminan untuk masuk syurga, tak kan. Ini kerana secara zahirnya mereka yang dijamin syurga yang disebut di kalangan 10 orang sahabat adalah kerana nama-nama mereka disebutkan secara serentak dalam satu hadis. Sedangkan ada sahabat-sahabat lain juga dijamin syurga oleh Nabi SAW, namun disebut secara berasingan, di tempat yang berbezalah. Jadi 10 orang sahabat yang disebutkan itu bukanlah itu sahaja,
Ada lagi sahabat-sahabat yang lain turut diberikan jaminan oleh Nabi akan masuk syurga. Di mana Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa memang sabit bahawa Nabi SAW memberikan jaminan syurga kepada 10 orang sahabat tadi. Hadis kan. Namun begitu sabit juga dalam hadis yang lain bahawa Nabi juga memberikan jaminan kepada sahabat yang lain. Contohnya cucu baginda kan, Hasan dan Husin, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa kelak mereka ini akan menjadi penghulu para pemuda di dalam syurga. Menjadi penghulu para pemuda di dalam syurga. Maknanya apa? Dah tentu akan masuk syurga. Ini Hasan dan Husin tidaklah termasuk 10 orang. Tapi mungkin orang kata masih lagi ahli keluarga Nabi. Baik. Tuan-tuan yang terhormat sekalian, Ukasyah kan. Begitu juga dengan Sabit bin Qais, malah sahabat yang lain pun ada disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli syurga yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga kelak di hari akhirat. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan jaminan syurga kepada para sahabat yang bukan daripada bangsa Quraisy kan. Di antaranya adalah Sabit bin Qais yang berasal dari, yang bukan berasal dari keturunan Quraisy, di mana beliau berasal daripada kabilah Khazraj. Khazraj di mana? Di Madinah. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyumpai Sabit bin Qais. Nabi cari tapi Nabi tak nampak. Maka seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku tahu di mana dia." Maka sahabat tersebut pun pergi kepada Sabit bin Qais dan menjumpainya dalam keadaan sedang menundukkan kepalanya. Kan, seorang yang sangat tawaduk. Maka dia berkata kepada Qais, apakah yang berlaku kepada engkau? Kan, Qais pun berkata, keburukan berlaku kepada aku. Dia pernah meninggikan, maknanya dialah dia mengaku, pernah meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maka telah hancurlah amalannya dan jadilah dia dari kalangan ahli neraka. Oleh kerana Qais ini pernah meninggikan suara melebihi suara Nabi, lalu orang ramailah, sahabat-sahabat lain menyatakan bahawa dia telah melakukan suatu yang tak sepatutnya dilakukan, menyebabkan amalannya akan habis dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sebab meninggikan suara lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi dia rasa sedihlah. Dia rasa sedih. Maka sahabat tersebut pun pergi menemui semula Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada baginda bahawa Qais kan begini-begini, maknanya dia berada dalam keadaan sangat malulah kan, malu bila orang ramai menyatakan demikian kan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Pergilah kepadanya. Pergilah kamu kepada Qais dan katakan kepadanya, wahai Qais, kamu bukanlah dari kalangan ahli neraka, tapi kamu adalah penghuni syurga." Kan? Jadi Qais adalah orang Khazraj, iaitu orang Madinah, dan Nabi memberikan jaminan syurga kepadanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga kisah yang masyhur, iaitu Bilal bin Rabah. Kan? Bilal bin Rabah daripada bangsa Habasyi. Kan? Habasyi asalnya seorang hamba kan, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan khabar gembira kepadanya, iaitu syurga kepada Bilal bin Rabah yang berkulit hitam yang berasal daripada Habasyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepada aku amalan yang paling banyak kamu lakukan." Kan? Kerana sesungguhnya aku telah mendengar bunyi tapak kasutmu di syurga. Nabi dah dengar bunyi tapak kakinya di dalam syurga. Maknanya apa? Masuk syurga lah. Kan? Jaminan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal pun berkata, seorang yang tawaduk juga, "Tidak ada amalan yang banyak yang aku lakukan. Cuma aku akan bersuci siang dan malam dan aku akan solat selepas bersuci." Maknanya Bilal bin Rabah ini akan sentiasa berada dalam keadaan suci, maknanya dalam keadaan ada wuduk.
Bila batal saja, maka dia akan ambil wuduk dan akan melakukan solat sunat wuduk. Dia jaga wuduknya, kan? Dia jaga wuduknya sepanjang masa, seboleh-bolehnya dia dalam keadaan suci. Ada wuduk, itu amalan yang dilakukan oleh Bilal antaranya lah. Selain daripada amalan-amalan yang lain, yang mana antaranya ditugaskan oleh Nabi sebagai muazzin, kan? Nampak betapa mulianya Bilal bin Rabah. Hari ini rata-rata yang jadi muazzin, kita tak panggil muazzin, kita panggil Bilal. Sebab apa dipanggil Bilal? Sempena nama muazzin Nabi, iaitu Bilal bin Rabah, kan? Ada je muazzin, kita akan panggil Bilal, kita tak panggil muazzin, kan? Betapa mulianya Bilal, kan? Menjadi mulia. Ada dikisahkan Bilal bin Rabah ini seorang yang sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Setelah kewafatan Nabi, dia sangat sedih dan seboleh-bolehnya dia tak nak berpisah dengan Nabi, tapi itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia berada di Mekah, apatah lagi bila melihat kepada makam Nabi, hatinya akan teringat kepada Nabi SAW. Zaman berlalu, apatah lagi merasakan khidmatnya ketika itu seolah-olah sudah tidak lagi diperlukan, sebab ia adalah muazzin Nabi, kan? Jadi bila Nabi telah wafat, mungkin khidmatnya sebagai muazzin itu telah digantikan oleh orang lain. Lalu dia berhijrah. Saya tengok di satu tempat yang jauh sedikitlah daripada Madinah. Sehingga kan satu ketika dia bermimpi bertemu Nabi SAW. Di mana dalam mimpi itu seolah-olah Nabi menyatakan, adakah Bilal ini tidak kasih kepada Nabi, kerana dia dah jauh, duduk jauh, berjauhan, tinggal jauh, kemudian dia tidak datang menziarahi Nabi SAW. Maksudnya tidak menziarahi makam Nabi, lama dah. Nabi bertanyakan sedemikian. Dan bila Bilal terjaga, maka dia pun segera berkemas dan terus pergi ke Madinah menziarahi makam Nabi SAW. Oleh kerana dia sudah lama meninggalkan Madinah, dan bila berada di Madinah, maka orang ramai pun meminta Bilal untuk melaungkan azan, kan? Melaungkan azan. Maka walaupun pada mulanya Bilal agak keberatan kerana ia merasakan ia adalah muazzin Nabi, maknanya Nabi dah wafat, maka dia tidak perlulah untuk melaungkan azan lagi, biarlah orang lain pula yang melaungkan azan. Tapi akhirnya dipujuk oleh Hasan dan Husin, cucu-cucu Nabi SAW. Jadi bila Hasan dan Husin memujuk, maka dia tidak ada alasan untuk menolaknya lagi. Kalau sahabat-sahabat lain memujuk tadi, dia boleh tolak, dia boleh bagi alasan. Tapi bila cucu Nabi sendiri yang minta, akhirnya dia tak boleh nak tolak. Lalu dia pun melaungkan azan. Tapi saat sampai kat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, ialah bila dia melaungkan azan, orang sangat cam suaranya, orang sangat tahu lagunya. Bila dengar saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang boleh tahu Bilal. Jadi orang pun masa tu tertanya, adakah Nabi hidup semula? Sebab Bilal adalah muazzin Nabi. Jadi bila Bilal yang melaungkan azan, orang tertanya, adakah Nabi hidup semula? Tapi tak mungkinlah, Nabi telah wafat, kan? Diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila meneruskan melaungkan azan, sehinggalah sampai kepada Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang dikatakan Bilal tidak mampu untuk menyebutnya kerana cinta dan kasihnya kepada Nabi SAW. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah Bilal. Maknanya disebut juga oleh Nabi SAW sebagai ahli syurga, sedangkan Bilal bukanlah dari kalangan Quraisy. Jadi ada je sahabat-sahabat lain yang juga disebut oleh Nabi sebagai ahli syurga, sekalipun mereka itu bukanlah daripada kaum Quraisy. InsyaAllah saya sambung sikit lepas nanti.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sambung sikit lagi. Malah banyak di waktu yang lain Nabi menyatakan tentang sahabat lain juga akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya adalah ahli Badar. Maksudnya mereka yang terlibat di dalam peperangan Badar yang dikatakan jumlahnya lebih kurang 313. Dan mereka yang terlibat dalam perang Badar itu bukanlah semuanya itu orang Mekah. Malah ada juga orang Madinah. Dan yang pastinya orang Madinah ini bukanlah daripada bangsa Quraisy. Tapi Nabi tetap memberikan jaminan bahawa mereka akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mereka yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai Bai'ati Ridwan, perjanjian Ar-Ridwan. Ini dalam kisah perjanjian Hudaibiyah. Kan, perjanjian Hudaibiyah. Bila berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi yang bersama dengan sahabat lebih kurang 1,400 orang menuju ke Mekah pada tahun ke-6 Hijrah dengan tujuan nak mengerjakan umrah. Tapi dihalang, disekat oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Mekah. Mereka tidak membenarkan Nabi masuk ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Lalu berlakulah apa yang disebut sebagai perjanjian Hudaibiyah. Selesai perjanjian Hudaibiyah, rupa-rupanya mereka telah menangkap Saidina Osman. Lalu disebarkan berita bahawa Saidina Osman telah dibunuh. Maka Nabi SAW pun mengadakan perjanjian dengan sahabat yang terlibat waktu itu yang jumlahnya lebih kurang 1,400 orang untuk menuntut bela di atas kematian Saidina Osman. Kan, di mana mereka kena berjanji dengan Nabi untuk bersama Nabi sehidup semati berperang. Kan, tapi bila Nabi telah mengadakan perjanjian Bai'atul Ridwan tadi dengan sahabat, maka orang-orang musyrikin pun jadi takut, lalu mereka pun melepaskan Saidina Osman yang telah ditawan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadisnya, la yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta syajarah. Tidak akan ada seseorang yang berbai'ah di bawah pokok, maksudnya Bai'atul Ridwan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Maknanya apa? Semua sahabat tadi yang berada dalam perjanjian Ridwan tadi akan dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan semua mereka itu bukanlah orang-orang muhajirin. Malah sebagainya adalah orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Maknanya mereka ini bukanlah daripada bangsa Quraisy. Namun Nabi tetap memberikan jaminan bahawa mereka juga akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi nak masuk syurga dia bukan melihat kepada bangsa. Kan, untuk masuk syurga melihat kepada iman dan amal. Kan, kita yang jauh sekali lah daripada bangsa Quraisy, memang tak ada kaitan langsung, nak kait-kait pun tak boleh. Kan, nak kaitkan dengan Nabi lagi jauh. Takkan nak kaitkan dengan Nabi Adam boleh lagi. Kan, tapi nak kaitkan dengan Nabi Muhammad tu macam susahlah kan. Dengan Nabi Adam ya, kita semua adalah keturunan Nabi
Adam alaihi salam. Tapi mudah-mudahan bila mana kita beramal bersungguh-sungguh, mentaati segala perintah Allah, yang disuruh laksanakan, yang dilarang tinggalkan, mudah-mudahan kita juga akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk syurga Allah bukanlah syaratnya mesti Quraisy, tidak. Cuma apa yang dinyatakan oleh Nabi berkaitan dengan 10 orang sahabat, kebetulan mereka itu adalah dari kalangan bangsa Quraisy. Tapi janganlah sampulah kita menuduh Nabi sebagai seorang yang rasis. Kan rasis ni maknanya mengutamakan kaumnya sahaja. Tidak. Kan Nabi bukan seorang yang rasis. Nabi berbuat baik dengan semua orang. Malah Nabi turut berbuat baik dengan fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya, tanpa Nabi membeza-bezakan derajat kemuliaan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam di awal tadi saya sebut, kenapa saya nak kongsikan selepas 4 orang sahabat ini atau yang dikenal sebagai Khulafa Rashidin, iaitu Talha bin Ubaidillah, kerana nama Talha bin Ubaidillah disebutkan dalam hadis tentang 10 orang sahabat tadi, orang yang kelima. Kan jadi secara tak langsung nak menunjukkan antara yang mulia lah selepas 4 orang atau yang disebut sebagai Khulafa Rashidin adalah Talha bin Ubaidillah. Itu boleh dijadikan sebagai petunjuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dan Musnad Imam Ahmad yang menghimpunkan mungkin ratusan ribu hadis, dan ratusan ribu hadis, di mana antara dia punya cara penyusunan hadis-hadis itu adalah berdasarkan kepada sahabat-sahabat. Kan beza kalau kita lihat kitab Sahih Bukhari disusun berdasarkan kepada bab iman, bab ilmu, bab taharah dan sebagainya lah, bab mana tajuk-tajuk tertentu. Tapi dalam kitab Musnad Imam Ahmad disusun hadis mengikut nama sahabat. Contoh yang mula-mula adalah Sayyidina Abu Bakar. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar dinyatakan. Habis hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Bakar, siapa yang kedua? Sayyidina Umar. Maka dinyatakan pula hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Habis hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, siapa pula? Yang ketiga, Sayyidina Uthman. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Begitulah. Kan? Habis 4 orang, 10 orang sahabat. Kan? Habis 10 orang sahabat, maka dia meriwayatkan hadis-hadis pula daripada ahli Badar. Begitulah seterusnya. Nak menunjukkan tentang urutan lah. Kan? Urutan kemuliaan yang ada pada sahabat. Namun hakikatnya semua sahabat juga adalah mulia. Itu untuk penyusunan hadis lah. Kan Imam Ahmad menggunakan kaedah sebegitu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah pada bulan depan saya akan berkongsi berkaitan dengan sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik boleh kita jadikan sebagai contoh teladan untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Wallahu a'lam, sekadar itu yang boleh dikongsikan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada kita semua. Yang baik datang daripada Allah, yang salah silap itu merupakan kelemahan saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.